Mabes Polri Cabang Denpasar dan Ditreskrimum Polda Bali, Polresta Denpasar dan Polsek Kute memeriksa sebuah hotel di Jalan Lebak Bene Kute. Hasil olah tempat kejadian perkara di kamar dua WNA terduga pelaku pembunuhan menginap, polisi temukan sejumlah bercak diduga darah, salah satunya pada handuk yang masih dijemur di depan kamar. Sementara kedua terduga pelaku pembunuhan telah meninggalkan hotel sejak Rabu pagi. Dari poster daftar pencarian orang yang disebar di sejumlah titik, salah satu terduga berasal dari New South Wales, Australia. Namun sampai Kamis malam, polisi masih belum bersedia memberikan keterangan terkait pengembangan penyidikan kasus pembunuhan anggota Polsek Kuta ini.